Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah tiba waktunya untuk melaksanakan dengan yang terakhir untuk mendorong jamaah dari sektor 2 dari Muzdalifah menuju Mina pada pukul 3.30. Seluruh jamaah haji yang menjadi tanggung jawab kita, yang kita dorong menuju Mina, semuanya saat ini sudah berada di Mina. Dan sebagian besar dari mereka disertai para petugas Satgas Muzdalifah saat ini tengah melaksanakan menuju pos wilayah 2 sisa Mekah untuk memastikan bahwa tidak ada jamaah dari wilayah sisa sektor 2 yang meneruskan perjalanan dari Jamarat menuju hotel masing-masing. Oke, nah, alhamdulillah langsung kita mengabarkan dari Mina. Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Like, comment, dan juga subscribe. Nah, Masuk, udah nggak boleh berhenti kita ini. Masya Allah. Kita mungkin dapat melihat di samping, di bawah bagaimana suasananya. Pada kesempatan pagi hari ini, Masya Allah, tabarakallah, inilah ya. Dan di sana itu terlihat berduyun-duyun para jemaah. Silakan share ke sosial media agar teman-teman, keluarga, saudara mengetahui bagaimana pergerakan para jemaah haji saat ini. Nah, ini kita kembali melihat di jalan rayanya. Itu dia saat ini secara langsung kita mengabarkan. Masya Allah. Ayo Pak. Biar masa 1.13 ya Bapak. Nanti turun. Mari Pak. Ayo. Ini cuma haji khusus ini. Dan kita juga kembali ikut mendoakan buat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini atau yang menonton siaran ulangnya, semoga Allah beri kesempatan sebagaimana kita-kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji.
dah. Sampai kita setelah haji perbuatan kita tidak berubah, dan sampai setelah pulang setannya dijadikan teman lagi. Nah, kita melihat di sini, ini yang ramai para jamaah ya. Itu dia, masya Allah, tabarakallah. Apalagi yang sebelah sana tuh ya, sebagian ada yang ke Masjidil Haram sudah ya, untuk melaksanakan tawaf sa'i. Itu kabar terkini. Dan di sana itu ada tren kereta cepat ya, dari Muzdalifah, Arafah, Mina. Yuk, bantu dengan dibagikan ke sosial media, grup WhatsApp, Facebook, dan sosial media yang lainnya, bagi yang pernah kesini, agar dapat mengobati bernostalgia, mengingat suasana yang terjadi ketika pelaksanaan ibadah haji setahun sekali. Dan bagi yang belum pernah, agar mengetahui bagaimana, khususnya bagi calon-calon jamaah haji ya, sehingga nanti ketika mau melaksanakan ibadah haji sudah ada gambarannya. Wa'azza jundahu.
زمن الأحزاب الله